Inilah Alif Fabian, anak kedua dari pasangan Arif Setiawan dan Wina Audina, warga Desa Padang Sari, Kecamatan Tinggi Raja, Asahan, Sumatera Utara, yang mengalami penyakit kelainan hati. Camat Tinggi Raja Ahmad Syaiful Pasaribu mengatakan, atas nama pemerintah Kecamatan Tinggi Raja Kabupaten Asahan, mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang sudah memberikan bantuan terhadap Alif Fabian. Ketua Kepedulian Sosial Masyarakat Nusantara atau KSMN Kabupaten Asahan Ali Muda Lubis menjelaskan pihaknya akan membantu proses pengobatan Alif Fabian di rumah sakit. KSMN merupakan salah satu organisasi yang bergerak di bidang sosial demi kepentingan masyarakat bersama dan selalu berada di masyarakat yang membutuhkan. Keberangkatan Alif Fabian yang dirujuk ke Rumah Sakit Adam Malik Medan Sumatera Utara tak lepas dari peran beberapa pihak, mulai dari Pemkab Asahan, pihak desa dan organisasi Kepedulian Masyarakat Nusantara atau KSMN Kabupaten Asahan. Dari Asahan Sumatera Utara, Yudi Paneh melaporkan.